Satu persatu orang yang berusaha untuk menghancurkan hubungan Ken dan Maudie itu mendapatkan karmanya. Kini Renaldi telah mendekam di penjara dan Mama Dinda pun terancam akan menjadi janda. Dan sementara itu Vanessa lambat laun akan mendapatkan karma juga dari hasil perbuatannya. Kini kita tinggal menunggu Papa Arga yang hatinya masih membeku, yang tidak bisa melihat ketulusan cinta Ken terhadap putrinya. Semoga saja ya guys, dengan berjalannya waktu, baik Maudie ataupun Ken bisa menyadari kesalahan terbesar mereka adalah kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman ini, mereka akhirnya mengalami perceraian. Dan semoga saja usaha Ken untuk mendapatkan hati Papa Arga akan segera terwujud. Karena dengan demikian, Ken dan Maudie bisa menikah kembali untuk memperbaiki kesalahan yang hampir saja benar-benar memisahkan mereka berdua. Saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Love Story. Dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.